Madiun, 9 April 2018. Melea Kurnia Nandia namaku. Mahasiswa 20 tahun dari program studi bimbingan dan konseling. Jadi mahasiswa ada enaknya, ada juga tidak enaknya. Aku adalah mahasiswa yang sangat malas kalau masuk kelas. Di hari yang tak kuduga, aku mendapatkan teman yang selalu mengingatkan aku. Tidak panjang lebar, langsung saja nonton video ini. Dalam bimbingan konseling itu, kita mengenal... Permisi, Pak. Empat. Oh, ya, silakan masuk. Iya lagi. Males aku. Pelajaran, tugas... Kenapa kamu minggu-minggu ini kok nggak masuk kuliah? Males, Jo, banyak tugas. Mending tidur di rumah, main sama teman-teman. Padahal kuliah itu penting loh, Lea. Tapi kok kamu males, toh? Ya mau gimana lagi, namanya juga males. Benar, kata Rito. Kita lagi kan mau ujian juga. Aku mah pasrah aja, lulus ya syukur, gak lulus ya ya udah. Tapi kamu ninggal tugas banyak loh, Lia. Ya biarinlah, nanti urusannya belakang aja. Kamu masa gak kasihan sama kedua orang tuamu? Udah nguliahin kamu, ngeluarin banyak duit. Ya sih, aku juga mikir gitu. Tapi namanya juga males, susah sekali. Kamu enak ngomong. Jangan gitu, namanya manusia semua juga punya kekurangan. Iya, Lia. Kamu enak bisa dibayarin sama orang tuamu. Aku nyari uang sendiri. Iya bener sih, omonganmu toh. Yaudah deh, mulai saat ini aku rajin kuliah, rajin ngerjain tugas. Kalau kamu bingung tugas, bisa sama tanya sama Atmojo. Atmojo itu pinter di kelas. Surito juga, dia pintar matematika. Gimana, kamu mau masuk kuliah lagi enggak? Kalau enggak ada kamu, di kelasku enggak ada yang aku pandangi. Enggak ada Milea. Suasana kelas terasa sepi. Iya, ya, kayak kuburan loh dia. Ya, bener sih ya. Ya udah deh, besok-besoknya aku mulai rajin kuliah, kerjain tugas, terus dengerin dosen nerangin pelajaran. Janji? Iya, janji kok. Besok aku tunggu sama aku. Iya. Oke. Perlu kami jemput kamu di rumah. Ya, kalau ya, kamu enggak usah kok, Jo, makasih. Nanti aku berangkat sendiri. Ya udah. Gimana kalau kita ke kantin? Oh iya, tapi sebelumnya makasih ya udah motivasi aku. Aku jadi sadar. Namanya kita kan teman, harus saling mengingatkan. Ngapain, Mas? Ngapain? Di sini sebagai siapa, Mas? Saya sebagai Surito. Surito itu gimana? Surito itu di cerita sosio drama kali ini, dia dikenal sebagai Sintas ya, dari Milea. Milea itu kan anaknya malas. Bener, dia itu cantik. Cantik. Iya, tapi dia itu malas sekali.
Sudah gitu? Ya sudah, terima kasih.